latar belakang pembangunan jembatan ini pada dasarnya adalah penyambung dari dua desa, di mana jalan existingnya adalah berupa jalan setapak dan jembatan kecil, dan kemudian ada permintaan dari Pemda dan Dewan. Dampak positifnya pastinya pemanfaatannya untuk masyarakat sebagai akses dua desa, di mana adalah sebagai hasil tani, terutama akses untuk pertanian. Kedua, rata-rata dari desa Gandurejo banyak bekerja di daerah desa Bager Gunung. Jadi merupakan akses dua desa. Dan apabila kita tidak ada jembatan ini, mereka sedikit memutar, lumayan kurang lebih di 20-30 menit. Ya, sebelum dibangun jembatan gantung ini, dulunya ada jembatan tapi terbuat dari bambu, cuma buat jalan, orang nggak ada sepeda yang bisa lewat. Ya, terus bawahnya ada air, ya air buat mandi orang sini sebelum ada pam. Ya, di bawah sana, di bawah jembatan ini. Ya. Pak, boleh diceritakan Pak, dulu itu jembatannya seperti apa sih Pak? Iya, jembatannya jelek sekali, pakai bambu, ngeri sekali, betul, saya jalannya aja susah, Mas. Masyarakat ngambil airnya dari sini, Pak? Nah, dulu warganya itu, dulu di waktu itu belum ada jembatan pembantu pakai bambu, itu loncat, melompati batu, 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 kalau ambil air. Nah, lama-lama ada perhatian, nah itu pakai jembatan bambu sementara. Nah itu jembatannya itu masih itu loh. Nah itu jembatannya itu kalau ambil air, itu air minum, air cuci itu ambilnya di sana itu loh Mas. Jadi memang satu-satunya mata air di sini. Gitu, satu-satunya mata air itu di sini. Jadi untuk makan, untuk masak itu ambilnya di sini. Jadi itulah ya, ada jembatan ini hikmahnya besar sekali, hikmahnya betul, hikmahnya besar sekali, manfaatnya besar sekali, bukan main, betul-betul pemerintah itu merhatikan itu sama masyarakat kecil-kecil itu, betul-betul saya acung jempol sekali, istimewa, bukan main. Terima kasih sama PUPR membangun jembatan ini, seribu-seribu terima kasih sama PUPR yang membangun jembatan ini untuk manfaat sebesar-besarnya. Setelah selesai pekerjaan, 100% dinyatakan BAO, akan kami proses untuk dihibahkan ke pemerintah daerah. Harapannya jembatan ini sudah kami bangun sebaik mungkin, bisa untuk dijaga, bisa untuk dimanfaatkan oleh warga setempat, dan masa umur jembatan bisa terlampaui, bisa dijaga sama masyarakat setempat.